Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku Faikal AM. Kali ini pasien saya seorang wanita yang memiliki keluhan sakit di bagian sini, punggung dan masuk angin. Jadi saya sekarang akan melakukan pemijatan dan kerokan. Video ini adalah salah satu tata cara kerokan atau pemijatan tradisional yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran dan bukan untuk hal-hal yang bersifat lainnya. Oke, pertama kita akan menggunakan minyak dulu. Nah, kali ini saya melakukan kerokan menggunakan gelang sama dengan koin, kita bisa menekannya. Kita kerok sambil ditekan ya. Dengan kerokan ini pasien akan menjadi lega, rileks, nyaman dan masuk angin, insya Allah akan hilang. Jika menggunakan gelang untuk kerokan, hasilnya ya seperti ini, akan rata dan besar seperti ini. Kalian bisa mencobanya dengan gelang-gelang macam lainnya, dan saya menggunakan gelang yang seperti ini ya. Seperti ini. Udah tak bisa rojok. Yang sebelah sini kita kerok juga. Aduh, tak bisa. Maaf ya, di rumah pasien ini dekat sama Amal, jadi bersuara seperti itu. Tidak mengerti.
Ya, kalau sudah, sekarang kita mulai pemijatan dengan seperti biasa ya. Menggunakan telapak tangan. Pindah ke bagian leher ya. Leher juga bisa dikerok. Kita pijat. Menggunakan telapak tangan ya untuk menekannya. Nah,
itu adalah salah satu tata acara untuk pemijatan dan kerokan sakit di bagian punggung sebelah sini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.